Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Saatnya Keza menemani kalian setengah jam ke depan nih di acara Dolan Nyambi Sinau. Oh iya, kelihatannya Keza lagi asyik berjalan sendirian nih. Mau kemana sih dia? Pastinya kalian semua penasaran banget kan? Kira-kira di episode kali ini Keza mau mengajak kalian semua kemana ya? Dan berkreasi apa? Langsung aja kita sapa Keza. Kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Hari ini Keisha diajak tuh sama teman-teman dan bu gurunya Keisha di gerobak baca. Tapi Keisha tuh nggak tahu gerobak baca itu apa. Nah, kalau kalian penasaran juga, kita langsung temuin aja yuk bu guru dan teman-temannya Keisha. Oke, yuk. Wah, ternyata Keza sudah berjanjian dengan ibu guru dan teman-teman sekolahnya loh. Dan sepertinya ibu guru dan teman-temannya di sini lagi asyik membaca buku nih. Keza juga mau ikutan gabung ah. Kan gak ada ruginya kalau kita rajin membaca buku. Teman-teman pasti juga suka membaca kan? Seperti teman-teman Keza kali ini loh. Pagi Keisha. Pagi Bu. Keisha tanya-tanya sebentar boleh ya Bu ya? Boleh. Nah Bu, kan Keisha tuh diajak tuh sama teman-teman untuk ke gerobak baca. Gerobak iya. Baca itu apa sih Bu? Kita kan di pelajaran PPK kan ada kan gerakan literasi. Literasi itu kita akan mengerti tentang bacaan selain pelajaran yang di sekolah. Supaya kita menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan atau cerita rakyat, sehingga kita banyak mengerti tentang asal usul apa kejadian. Gitu ya Bu ya. Iya. Pantesan teman-teman Keisha banyak banget yang bawa buku. Iya. Ini nanti kan kita bersama-sama akan ke gerobak baca. Kita akan di samping membaca di sana, kita juga akan bersama-sama kita akan apa anak-anak menyumbangkan buku-buku untuk dibaca, untuk kita kegiatan sosial bisa dibaca orang-orang banyak. Oh gitu ya. Nah sekarang selanjutnya nih Keisha mau tanya-tanya sama temannya Keisha. Temannya Keisha ini namanya Dias ya. Nah Dias, gimana nih, buku apa nih yang kamu mau sumbangin? Kalau aku ini bukunya buku kayak novel gitu. Oh novel ya. Banyak ya buku kamu di rumah yang gak kepakai? Ya lumayan sih banyak. Oke, tapi sama mama papa kamu bolehin kan? Boleh. Oke, sip. Kalau gitu. Nah, untuk yang cowok nih, Keisha mau tanya-tanya sama Atta. Atta, gimana nih kesan kamu tentang menyumbangkan buku ini? Ya, rasanya sih kesan saya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang akan membacanya. Gitu ya, jadi ya. Jadi kamu ingin buku kamu itu bermanfaat. Dan Bu, gimana kalau kita langsung ke gerobak bacanya aja? Iya. Oke. Okay. Teman-teman sudah kumpul semua, buku siap, sudah dibawa. Iya. Kita menuju ke sana saja. Oke, okay, yuk langsung ya. Sama-sama ayo. Gerobak baca, apa itu? Tambah semakin penasaran nih. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja yuk kita samperin. Kebetulan minggu pagi ini Keisha bersama ibu guru dan teman-teman sekolah akan menyumbangkan buku di gerobak baca loh. Yang kebetulan lokasinya tidak begitu jauh dengan sekolah Keisha yang berada di kawasan Telogosari Semarang. Kalau minggu pagi memang banyak sekali teman-teman yang melakukan aktivitas di taman kota ini, mulai dari bermain, berolahraga, hingga membaca buku di gerobak baca.
Nah, Bu, sekarang kita udah sampai ya, Bu, di gerobak bahasanya. Iya, ini kita udah sampai. Ini buku-bukunya teman-teman yang mau disumbangkan juga sudah kumpul jadi satu, dikumpulin. Nah, kita langsung aja sama mbaknya, yuk kita serahkan bersama-sama, yuk. Yuk. Ramai sekali kan ya? Ini dia nih gerobak baca. Wujudnya dalam bentuk gerobak yang di dalamnya terdapat banyak sekali koleksi buku-buku bacaan, mulai dari majalah hingga buku pelajaran. Nah, langsung aja yuk kita sapa kakak-kakak yang di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ketemu nih langsung sama Kak Mina ya, Kak ya. Halo, teman-teman semuanya. Kita mau tanya-tanya sama Kak Mina dulu ya, Kak. Tapi sebelum itu, Kesya, kita akan menyumbangkan buku-buku yang ditumpulin teman-teman tadi. Iya, Bu. Kita akan sumbangkan ke gerobak baca biar bermanfaat untuk orang lain. Oke. Seperti itu. Oke. Ini coba Kesya serahkan sama Kak Mina. Ini Kak Mina dari sekolahnya Kesya dan teman-teman. Dari, dari SD murid-murid sekolah SD Telogosari Kulon 03 menyumbangkan buku-buku ini supaya bermanfaat pada gerobak baca. Alhamdulillah ini Kak Mina terima untuk bisa nanti dibaca sama adik-adik semua yang berkunjung ke gerobak baca. Ya, terima kasih ya atas donasi buku-buku dari adik-adik SD Telogosari 03. Kulon 03. Oh, SD Telogosari Kulon 03. Ini Kak Mina terima untuk donasinya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, adik-adik semua yang ada di sini, silahkan kalau setiap minggu baca di gerobak baca. Mampir aja ke sini daripada nggak ada kegiatan toh. Mampir aja ke gerobak baca untuk membaca buku bareng teman-teman yang ada di sini. Kalau mau baca buku sekarang silahkan nih, mumpung ini buka ada teman-teman juga bisa sambil sama-sama membaca buku yang ada di gerobak baca. Silahkan ada di semuanya. Iya, anak-anak. Sekarang kalian bisa melihat buku-buku yang ada di gerobak baca. Yuk, kita bersama-sama. Silahkan Kesya dilanjutkan. Nah, sumbangan buku-buku dari teman-temannya Keza sudah diserahkan ke kakak penanggung jawab gerobak baca loh. Pasti teman-teman di rumah juga ingin membaca buku-buku yang ada di sini kan? Yuk, langsung aja kita pilih dan kita baca. Biasakan ya teman-teman, kita harus gemar membaca daripada kalian bermain medsos ataupun gadget. Nah, selanjutnya Kesya mau tanya-tanya nih sama Kak Mina. Kak, gerobak baca itu apa sih, Kak? Oh iya, gerobak baca itu sebenarnya ada satu gerakan untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia. Jadi kan karena angka literasi di Indonesia itu sekarang kan rendah dibanding dengan negara-negara lain. Nah itu kakak-kakak dari gerobak baca, ada Kak Mina, ada ini kakak-kakak juga yang dari gerobak baca ini ingin supaya meningkatkan angka literasi yang ada di Indonesia itu diawali dari Semarang sini, maka kita semuanya berinisiatif membentuk gerobak baca ini. Gitu ya, Kak. Ya. Kalau cara pinjamnya sendiri itu gimana, Kak? Kita harus bayar atau gratis atau harus punya kartu anggota desa? Ini kita gratis semuanya. Jadi kan ini memang diletakkan di area umum seperti taman ini supaya masyarakat bisa datang dan bisa meminjam buku. Ini semua disediakan gratis buat masyarakat yang ada di Semarang ini khususnya. Kalau donasinya donasinya itu, Kak, gimana, Kak? Donasi bisa langsung ke sini atau kita kan juga ada terminal nih namanya untuk menampung buku-buku yang didonasikan. Itu ada di Jomblang. Nah, itu bisa menghubungi kontak person yang ada di situ. Nanti sudah ada kakak-kakak yang dia menampung buku-bukunya itu, menerima buku-bukunya. Atau kalau bisa langsung aja ke gerobak baca yang ada di taman-taman yang ada di Semarang. Nah, gerobak baca ini sendiri udah banyak ya, Kak, cabangnya ya, Kak? Iya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang ada di Semarang. Ini salah satunya yang ada di Telogosari. Kemudian ada juga di area Banyumanik. Itu ada juga gerobak baca, justru itu yang pertama kali launching di sana gitu, Kesya. Lalu sudah ada juga di Batu Sangkar di daerah Sumatera. Sama insya Allah ini ada mau buka lagi di daerah Padang. Doakan saja supaya gerobak baca bisa menyebar di Indonesia. Oke, berarti nggak hanya di Jawa dan Semarang aja ya, Kak ya? Ya, ini untuk sementara ada di Jawa sama di Sumatera. Oke, gitu. Thank you.
Jadi ya, teman-teman bisa membaca buku di sini, tapi tidak boleh dibawa pulang loh. Dan kenapa sih bentuknya gerobak? Ya, supaya bisa mematikan para pembaca. Sasarannya adalah anak-anak usia TK, SD, hingga awal remaja. Dengan tujuan supaya teman-teman membiasakan diri untuk gemar membaca. Oh iya, gerobak baca ini buka hanya setiap hari Minggu pagi dari pukul 6 pagi hingga 11 siang. Dan gerobak baca ini didirikan oleh salah satu alumni SMA Negeri Favorit Semarang loh, yakni SMA 3 Semarang Angkatan 99. Dan saat ini sudah ada terdapat beberapa gerobak baca di Semarang, yakni di kawasan Kelabosari, Banyumanik, dan Jomblang. Kedepannya akan dibuka lagi di luar Jawa, yakni Padang, Batu Sangkar, Sumatera. Nah kak, dari tadi nih ya, Keisha ngeliat kok banyak banget ada ini. Kita mau buat apa sih kak? Oh iya, ini kan kita berhubungan dengan buku, maka kita itu ada pembatas buku sih ya. Oh kayak gini ya kak. Ketika membaca buku dia ada pembatasnya sampai mana. Nah ini ada pembatas buku yang sudah bisa kita, nanti bisa buat loh adik-adik semuanya di sini. Ini simple tapi juga bermanfaat untuk kita yang suka baca buku. Gimana kalau kita langsung buat, tapi bahan-bahannya apa aja nih kak? Oke, ini kita ada kertas Asturo ya, bisa dibeli di toko, itu gampang sekali. Atau kalau adik-adik ingin berkreasi dengan bekas kertas kelas daur ulang, bisa misal pakai koran atau bajalah, itu kan juga berwarna-warni. Lalu kita ada nih stick es krim. Ini juga bisa didapetin di toko alat tulis ya kak ya. Ini gampang sekali kita beli di toko-toko plastik itu ada. Terus ini juga udah ada yang kita pola-pola ya. Ini nanti kita bikin polanya untuk membuat pembatas buku ini. Kak Minat dan teman-teman dari Gerobak Baca akan mengajarkan kalian semua loh untuk membuat pembatas buku sendiri. Coba lihat, wah cantik sekali bukan? Sehingga kalian semua semakin bersemangat untuk membaca buku. Oh iya teman-teman, untuk membuat pembatas buku yang cantik-cantik ini, kalian perlu menyiapkan bahan-bahan berupa stik es krim, kertas asur berwarna-warni, pita rambut, isolasi atau lakban, serta hiasan-hiasan cantik seperti bunga. Dan tak ketinggalan, kalian siapkan peralatan berupa gunting, spidol, dan lem. Kak, gimana sih kak cara buatnya kak? Oke, untuk pertama kita pola dulu untuk kertasnya nih. Polanya apakah harus sama dengan itu atau kita bisa tidak, bikin sesuai kreasi adik-adik aja. Ingin pola semacam apa, ingin bergaya seperti apa, bebas terserah semua oleh adik-adik. Nah, untuk kakak ini kan sementara mencontohkan pola buku sama pola hati ya. Adik-adik bisa membuat pola sendiri kalau mau nih. Silakan, ada spidolnya juga itu kalau ada yang mau. Nah, ini pola hati sama pola buku yang sudah dibuat. Pola lingkaran juga bisa, terserah adik-adik kreatifnya semacam apa. Oke, kita langsung buat aja ya kak ya. Oke. Nah, setelah kalian menyiapkan bahan-bahan tersebut, langsung aja ya kalian ikuti langkah demi langkah untuk membuat pembatas buku yang cantik ini. Tak ketinggalan loh ya, kalian harus buat dulu beragam bentuk atau pola yang akan digunakan sebagai kepala stik. Bisa kalian gambar dengan bentuk buku, hati, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Langkah awal, kalian siapkan stik es krim, kemudian kalian lapisi dengan kertas Asturo ataupun lakban, ditutup seluruh permukaan stik dengan menggunakan bahan kertas Asturo ataupun isolasi hitam. Wah, nih hasilnya seperti ini nih. Teman-teman dolanan yang bisa nau, di rumah pasti bisa membuatnya kan?
Kalian ikuti aja ya langkah-langkah yang Kak Mina jelaskan, seperti yang teman-teman di sini lah kerjakan. Stik es krim dilapisi hingga tertutup rapat seluruh permukaannya ya. Nah Kak, stiknya Keisha udah jadi nih. Terus langkah selanjutnya apa nih Kak? Nah, kalau stik sudah dilapisi ini ya Keisha. Nah selanjutnya adalah kita memasang nih buat kepalanya sama yang pola yang sudah dibuat tadi. Okay. Ini Keisha udah buat ya, udah ada tulisannya juga. Nah, ini nanti ditempel di kepala stiknya sini. Oke, kita nempelnya pakai lem juga ya. Iya betul. Lemnya mana? Lem. Nah, untuk kepalanya bisa langsung kalian tempel menggunakan lem di ujung stik ya teman-teman. Kelihatannya sih teman-teman kita ini sedang asik banget dan serius sekali membuat stik pembatas buku ini loh. Mereka asik menempelkan kepala stik yang berukuran buku, hati, dan lingkaran. Kalau teman-teman ingin membuat bentuk lainnya, boleh juga kok. Nggak ada yang larang, sesuai dengan kreasi dan kreativitas kalian ya. Nah teman-teman, supaya terlihat lebih cantik dan menarik lagi, kalian bisa tambahkan aksesoris bunga. Ah, jadi kan? Oh iya, masih ada satu lagi nih. Kak Mina mau mengajarkan kalian untuk membuat klip buku. Bahan dan alatnya sama aja kok seperti membuat pembatas buku. Namun, kalau pembatas buku menggunakan stik dari es krim, sedangkan klip menggunakan bahan klip dari besi. Caranya mudah kok. Kalian selipkan pita kain pada klip tersebut, untuk kemudian kalian tali sehingga membentuk sempul pita. Nah teman-teman, supaya lebih cantik lagi, kalian bisa tambahkan aksesoris bunga-bunga cantik ini teman-teman ya. Wah, ternyata caranya mudah banget kan? Dan bahan-bahannya pun juga mudah kalian dapatkan di toko yang menjual bahan-bahan aksesoris. Keisha udah jadi nih, udah keren, udah cantik kayak Keisha. Enggak. Punya teman-teman? Coba. Udah jadi belum kamu ke teman-teman? Tunjukin dong. Wah, sudah jadi semuanya. Bagus-bagus deh. Pandai berkreasi ya semua teman-temannya Keisha nih. Kak, cara pakainya ini gimana sih, Kak? Oke, ini terus kita coba ya mengaplikasikan. Gimana sih cara pakainya? Nah, ini ada buku nih tebel banget. Oke, Keisha mau nyoba. Nah, oke, ini ya pembatas bukunya. Nah, untuk yang satunya ini, yang dari paperclip, ini juga bisa untuk penggantinya ini, yang fungsinya sama. Nah, misal kita sampai di sini ya, ini tinggal diselipin aja nih ke sini. Sampai sini. Mudah ya kayak. Jadi di sini. Tinggal besok kita kalau mau apa baca lagi tinggal lanjutin baca lagi. Ya Kak ya. Nah ini bisa kan untuk pembatas buku. Makasih banyak ya Kak udah ngajarin Keisha sama teman-teman di sini dan teman-teman di rumah untuk ngebuat pembatas buku yang keren banget kayak gini. Oke, terima kasih juga ya buat Keisha dan juga teman-teman dari SD Logosari Kulon 03 ya yang sudah hadir ke gerobak baca ini. Silahkan nanti bisa setiap minggu datang ke gerobak baca ini, baca buku yang ada di sini dan juga ngajak teman-temannya untuk membaca supaya angka literasi di Indonesia itu meningkat, tidak kalah sama negara-negara lainnya. Oke? Teman-teman, bagaimana nih hasil karya pembatas buku dan klip buku buatan teman-teman ini? Wah, semuanya tapi cantik ya. Nah, kali ini saatnya Kenza dan kawan-kawan harus pamitan undur diri nih. Nah, teman-teman
gimana tadi, seru kan? Dari mulai kita tanya-tanya sama Kak Mina, tanya-tanya sama Bu Guru, terus nyumbangin buku, terus kita ngebuat nih pembatas buku yang keren banget kayak gini nih. Kita sampai jumpa minggu depan ya, bye! Gerobak Baca Untuk Indonesia.